gagal panen aku ini. Cuman hujan sekali-kali nggak apa-apa ya, ini emang hujan. Mau dikasih apa juga tetap aja dia bakalan susah survive. Ini bunga pukul 9 ya. Kemarin aku ada nanya di Instagram, ini tuh katanya bisa dimakan, tapi bukan yang berbunga gini gak sih, yang jenis liar gitu ya, yang tumbuh liar. Kalau ini kalian pernah makan gak yang jenis bunga kayak gini? Aku penasaran, pengen nyoba tapi gak berani karena katanya bukan yang jenis ini ya. Ntar kalau ada yang pernah makan yang jenis kayak gini kasih tahu aku dong, aku pengen cobain rasanya. Matahari ini makanya tinggi dia, karena hujan terus. Iya, hujan. Jembatannya naik layarnya katanya. Iya, banjir. Nanti kita jalan naik perahu yuk. Mama mau lihat buah rambai, katanya ada buah rambai di ujung. Ayo. Tapi enjoy temanin mama panen dulu yuk yang bisa dipanen. Oke, Ma. Kena batang gini, nah ini, nah yang juga mau batangnya, hati-hati sayang, ini mama aja deh. Enggak. Mau mati tanamannya gara-gara kebasahan tuh, penyakitan. Enjoy suka lo terong lo? Enggak. Ini tomat lagi nak. Mana? Tuh. Ini pakai tangan ya. Memasakkan dia dek. Satu doang. Ini biar satu dinyambal enak. Di sana lagi nah. Oke. Sana nah, tuh. Ya, yuk. Oh ya. Ini pare mah. Kapan? Ya, nanti kita panen. Sama itu ngabuk. Ambilin tomatnya dulu sana. Oke. Ini kenapa tomatnya mah? Iya kayaknya dia rontok nih, tomat golden. Tapi jatuh kemarin mama kumpulin, mama taruh sini, belum mama bawa naik. Ini bawa air. Ini gak busuk. Jatuh. Ini enak manis toh lah. Sayang lah dek. Habis angin-angin kencang gitu gimana coba? Gak bisa pegangan loh tomatnya. Bun. Iya, itu tomatnya, ya ampun. Daunnya gini banyak kena penyakit. Mama paling gunting daunnya. Nope. Lumayan dia lah, anak dapatnya, nak. Kepermen. Terongnya tuh masih ada, sayang. Belum selesai kita panen. Ada terong, nak. 3 biji. Sampai yang di bawah atap aja juga kena nih. Dia karena enggak tahu. Aduh. Bisa lah. Tebal enggak sih, mama aja lah ya. Nih.
gini lah sayang. Aduh, lumayan lah ya. Nah, ini mau panen pare kan sayang sini. Ayo. Ini aku lagi belajar nanam stroberi ya. Tapi belum berbuah tuh. Sudah, ini mau panen kan? Ya. Tapi kayaknya ini aja deh. Itu satu labu lagi nak. Labu ini juga menderita. Gimana motong ini? Diputir. Nah. Ini satu lagi nak. Oh iya mah. Ini lihat enggak bagus sih tetap. Ya. Ini udah tua nih. Yang ini mati, yang ini belum. Mah ke bangkul mama tuh kan? Enggak, itu belum tuh. Oke, okay. Panenan kita teman-teman di musim hujan. Tuh, warna-warni nano-nano. Kepermen. Masih ada sih, masih selada, Pak Coy, masih banyak tuh. Cabe juga ada, lobak belum gede. Udah deh, ada cabean. Mau cabean ya ada satu. Kalau yang cuma mama bikinin sambal telur, ambil lagi cabean. Mau makan enggak sayang? Enggak. Ini ada yang matang mama ambil dulu. Beberapa ya, nggak usah banyak. Cabe mama perasaan nggak pernah mati. Iya, kalau di hidroponik nih dia awet nak tuh, lihat buahnya banyak. Dan ini jadi nggak usah banyak yang lain. Ya sayang. Tuh, lihat bunganya bagus pak. Yes. Makasih ya nak. Kita mau ajak kalian buat jalan-jalan ngelihat suasana hutan kalau tergenang air seperti ini ya. Ya aku lihat ya suasana kalau air sungainya sangat naik ke kalian begini ya. Ini tuh yang biasa aku jalan kaki itu loh teman-teman. Sekarang udah terendam air. Ini ke jumatan tuh pakai mesin ya? Iya, kalau masuknya ke baliknya juga. Wow. Enggak. Ini jembatannya kuda aja tenggelam lah Abdi. Iya, bisa lewat deh. Gak bisa lewat itu. Gak bisa lo sana. Oh. Masih mantap buahnya. Mana Abdi? Oh iya. Oh, ada buah rambai di atas tapi belum matang tuh. Tapi belum matang. Nanti kalau udah matang, aku ajak kalian ambil buah rambai. Gimana? Balik. Cara betul balik. Cantiknya. Wow. Kalau ada air kayak gini beda ya feelingnya. Ikan-ikan pada senang. Tapi hati-hati loh ular, semua itu pada cari tempat kering. Dengan lipan. Lihat itu yang sering kamu swing nak. Dalamnya segitu. Jauh ke sana aja kolo lah. Kolo. Enzo nyetir okay. Sepi apa klotok. Udah. Aku bawa gila biar mama takut Ces. Lo aku nggak bisa berenang bukan takut Ces. Iya mama bukannya naik speed nggak takut. Nah pelampung mama ketinggalan.